Wapun kepada Nabi Allah berwasiat, otoma ete jo otoma datuak pai manabang ka kota Padang. Sungguh pun kawe nan kadibantua ikan dilawi nan kadiadang. Walaupun ka Nabi, tapi umumnya kepada kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awasian Allah. Yang pertama, la tu'alliq qalbaka bid dunya fa inni lam akhluq halaka. Janganlah kamu gantungkan hatimu ke dunia, karena dunia ini aku jadikan bukan untukmu. Jadi kita jangan tergantung hati ke dunia, sebab duniaku bukan untuk awak. Awak di duniaku bagaikan musafir sedang keletihan. Latih awak istirahat sabantar, malaki abi latih. Apakah telah sampai perjalanan? Belum. Inilah yang dikatakan dunia. Dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Ini dunia. Kenapa kita beribadah? Kenapa kita berzikir? Karena pak kita nak kai duit dah. Kita kamati. Boleh tidak solat, boleh sombong, tapi apa? Orang mati kai duit tu nak jadi masalah. Kalau kita bukan mati kai duit, kita orang duit kamati. Itu mengaku beribadah awak. Karena pesan Allah, isma syita fa innaka mayyitun. Hiduplah sekehendak hatimu, sesungguhnya kamu akan mati. Kita nak kai duit dah, kamati. Itu mengaku beribadah. Jadi jangan tergantung hati ke dunia, karena dunia ini bukan untukmu. Yang kedua pesan Allah, waja'al mahabbataka li fa inna masiraka ilayya. Curahkanlah cintamu bagiku, karena tempat kembalimu adalah kepadaku. Jadi curahkan cinta kita kepada Allah. Sebab kita pulang kepada Allah. Orang yang pintar bukan mencintai barang nang kaditinggal, tapi mencintai barang nang kaditapei. Kalau barang nang kaditinggal untuk nang kadicintai, sementara dirugikan barang nang kaditapei, berarti pemikiran orang tu kurang. Nang kaditinggal apa? Alam dunia. Nang kaditapei apa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi lebih cintalah kita kepada Allah yang menjadikan dunia ini daripada cinta dunia, sedangkan dunia ini Allah yang jadikan. Itu. Kemudian yang ketiga, pesan Allah, wajtahid fi talabil jannah. Bersungguh-sungguhlah mencari surga. Di hari kiamat tun super otoma duanya. Seorang Muhammad, seorang Abu Jahal. Kalau Muhammad supir oto, terminalnya Sarugo. Tapi kalau Abu Jahal supir oto, terminalnya Narako. Tapi kita sayangkan, seluruh manusia memilih masuk surga. Tapi sayangnya, banyak tabali karcis Narako. Tentu nak jaleh, muaronyo ke Sarugo, terminalnyo ke Narako, kano kacisnyo yang punya Abu Jahal. Jadi oleh sebab itu bersungguh kita. Kenapa kita bersungguh? Karena kata Allah, inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya rahmat aku mengalahkan marahku. Betapa marahku kepada ambaku, tapi rahmatku melebihi daripada marahku. Jadi kadang rahmat Allah daripada marah Allah. Kalau andaikan tak seperti itu pak, malu kita meminta Sarugo. Bagaimana kau malu? Nabi Adam tinggal di Sarugo. Hanya sekali babuek salah, tak campak ke bumi Allah. Tapi kita Allah baribu doso di babuek. Rancana kamasuak Sarugo. Kalau dia tahu memang lucu.
Tapi karena ada diskusi yang seperti ini, itulah kita semangat dalam beribadah. Masuk surga karena rahmat Allah, bukan karena ibadah. Tapi rahmat tidak akan dapat kalau tidak beribadah. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, pesan Allah, wa kun ayisan minal khalqi fa innahu laisa fi aydihim syai'un. Hendaklah kamu putus asa kepada makhluk, karena makhluk itu tidak ada sesuatu pun baginya. Jadi awak tidak perlu aruk ke makhluk kodopa. Karena kece Allah kita manusia ko tidak ada cie juara. Ko idui manusia ko johayat aku kata Allah. Ko banyak rezekinya ambo nan maagia. Ko maangoknya ambo nan punya angok. Ko malienya ambo nan punya besar. Ko mandanganya ambo nan punya sama. Ko bakuasonya ambo nan punya kudarat. Ko bakahandak ambo nan punya irada. Ko mangecek ambo nan punya kalam. Jadi manusia tu nak adu di inyo nan punya inyo. Jadi nak perlu awak arok nado nan kece Allah. Tapi ba'a haraplah kamu kepada aku. Sewaktu harap kepada manusia, tidak akan bisa manusia itu memberikan kalau tidak izin Allah. Sewaktu kita meminta kepada orang kaya, tidak mungkin orang kaya itu memberi kalau tidak izin Allah. Sewaktu kita mencari kasih sayang kepada manusia, tidak mungkin manusia itu bisa sayang kalau tidak izin Allah. Semuanya izin Allah, izin Allah, izin Allah. Lebih elok lawak kadake orang yang memberi izin itu mandake daripada orang yang kadi beri izin. Jadi oleh sebab itu, tandonyo dake kepada Allah, kita serahkan diri kepada Allah. Kemudian yang kelima, pasan Allah subhanahu wa ta'ala, wadum alat tahajjudi fa inna nusrata ma'a qiyamil lail. Kekalkalah tahajudmu, sesungguhnya pertolongan itu banyak terjadinya ibadah di tengah malam. Ibarat proposal, indak bara orang bakirin kalau jam 3 jam 4 tu dah. Di mana proposal orang dak banyak masuk, kita masukkan proposal kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau siang kau, seluruh makhluk menadahkan tangan, proposal banyak nama suak. Kadang-kadang rancak proposal kawan daripada awak, maka taipi proposal awak. Tapi jam 3 jam 4 pas siang, nak bara orang mengirimkan proposal, di sinilah kita sampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun cacik-cacik sangene proposal awak, karena imbangannya nak bara, insya Allah diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Karena janji Allah, wadum ala tahajudi fa inna nusrata ma'a qiyamil lail. Kekalkan tahajudmu, karena pertolongan itu banyak terjadinya ibadah di tengah malam. Mudah-mudahan di dalam wasiat Allah ini, masa satangkai tolong tuai, masa sarumpun makan sabi, boneh naikkan karangkiang, ampu tinggalkan di balerong, salah di ambo dan matanam. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.